ALS 253 ini dinamonya bermasalah kembali ya, trouble lagi, dan ini ALS 253 mau ke bengkel dinamo karena tadi sudah dipasang, sudah normal, tiba-tiba mati lagi, trouble lagi. Dan ini Pak Agus juga langsung mau ngawal ini ya ke tukang dinamo. Apanya lagi Pak Agus? Oh. Napa? Oh. Terlalu besar arusnya Pak Ketua. Sebenarnya kalau Pak Ketua itu punya bengkel dinamo sendiri ya, yang lebih mumpuni. Oh, cuman jauh tapi mumpuni itu Pak. Jadi ini ya lumayan tapi belum pernah ada banyak kopling. Kali dari sana bawa pulang siap berangkat tapi sini nggak ada keluar. Jadi ini tadi tapi sudah ditangani sama Pak Agus, Pak Ketua juga serba repot. Tahu kan Pak Utuh nggak waktu itu. Iya. Yeah. Nanti akibatnya seperti kemarin ada contohnya itu. Iya. Yeah. Jelas mampu juga. Waktu itu 311 juga waktu itu berangkat sampai Pendowo. Wates ya Pak Ketua? Pak Wates juga bermasalah. Akhirnya sampai Merak enggak pakai AC ya itu Ketua ya. Yang penting sampai Merak ada anginnya tapi enggak dingin. Ya, semoga untuk ALS 253 lekas terkondisi. Ini tadi langsung dibawa sekalian sama bisnya karena arusnya yang keluar itu terlalu besar. Karena dinamo itu memang gampang-gampang susah ya teman-teman ya. Dicek di sana kan cuman pakai alat manual itu kan, dicek ngisi cuman isinya terlalu gede. Kalau Pak Ketua itu bengkelnya memang jauh dari pool. Dari pool itu perjalanan setengah jam. Cuman mumpuni ya Ketua ya. Mana ini ya? Masuk Kodim apa? Masuk Kodim. Udah masuk Kodim ini, sing sing pantai pun kan nggak sakasi SMS. Kalau udah sakasi SMS nggak berani, depo SMS kena maki nanti ini. Iya kedua ini. Wes semaput meneh, dipanasi trouble neh. Sekarang 253 bawa langsung ke tempat dinamo. Wah oke. Kok tunda nih kok, orang terkirim. Ke tukang dinamo dulu Bu, bentar. Dan ini ya teman-teman ya, mumpung ALS 253 pergi. Ini Pak Ardi. Bersiap, siap Pak Ardi? Mainkan. Hadiahnya sudah siap-siapkan nih, Rp100.000. Siapa yang menang? Dapat epeng. Untuk karena kemarin saya waktu mau ngasih rokok katanya tidak baik untuk kesehatan. Hadiahnya lebih baik epeng. Menang siapa ini kira-kira? Hah? Menang siapa? Kucing kota. Dari kota Riapa ini. Ayo, ayo, ayo. Semua. Ayo, ayo, ayo. Jangan manis-manis gitu lah. Iya. Nanti menjatuhkan kereta. Pak Ketua, lomba ini Pak Ketua. Di mana? Di mana? Di sini atau di mana? Pak Buyung, saksi Pak Buyung. Ayo, saksi Pak Buyung. Nah, ini main. Ini, hadiahnya Pak Ketua. Ini. Hadiahnya epeng, 100.000. Saya tahu sendiri nih, jenggot sama ini main. Coba duluan, Cano, atur.
aturannya bagaimana, Pak? Enggak, aturannya. Tiga kategori. Iya, gimana caranya? Dikasih contoh dulu. Ada yang geser ke sini, jatuh bahu, baru jatuh bahu sini, baru ke tengah. Ya, contoh, Pak. Contoh, Pak. Contohnya, biar kita tahu nanti aturannya gimana ini. Contohnya seperti Pak Ardi ini. Kasih contoh. Ayo. Ya. Bagus tuh. Oh gitu. Tahu kan? Ayo. Lu udah berapa kan tadi? Dua. Udah tiga kan? Dua. Ah, udah tiga kali lah. Dua. Nyum ini udah tiga kali, berarti contohnya udah tiga kali. Enggak. Udah tiga tadi kan? Ya, kita, saya urinya. Tiga, yuk. Main. Iya, konten ini konten. Udah tiga. Yuk. Ayo. Berapa kali coba ini lomba? Lomba ini. Sekarang yang pakai keblok berapa tadi? Sudah tiga. Enggak, saya pakai keblok. Sekarang kan banyak. Lagi habis kan? Pakai keblok tangan, jadi. Pakai tepuk tangan. Ya. Perlahan-lahan Bapak Jegot. Jegot main, Jegot. Wah, kalau itu kalah kurasa. Kalah kurasa, Mas. Coba tepuk. Iya. Sah. Pokoknya perhatian itu 28 ada lancar ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wah, kalah. Nah, ini gimana Pak Ketua hadiahnya? Karena tadi imbang. Jadi gimana ya hadiahnya ini? Hadiahnya tetap dikasih hadiah. Iya, tetap maksudnya imbang itu bagi aja. Kalau sudah selesai, kegiatan dari subscriber atau penonton dapat uang untuk beli rokok. Wajib lima Pak Jenggot. Ini walaupun tua melawan yang jiwa muda. Oh iya. Cuma yang pakai tepuk nggak bisa karena perut. Iya. Tapi kan nggak ada perut, nah perut nggak bisa tepuk. Ini bisa tepuk. Iya bisa. Kalau nggak ada perut. Nah, kan nanti kehalaman kan. Tadi udah dipegang-pegangnya. Iya. Iya. Curang. Iya. Iya. Pegang-pegang. Gak baca. Pemandangnya itu ganggu. Ini pegang-pegangnya. Iya. Kan ngeli, takut ya. Takut. Ya, oke. Yang penting udah lomba, udah menang. Oke ya, itu tadi video lomba push up. Nah, jadi sudah sah ya. Saya kemarin bilang nanti kita adakan, ini sudah sah. Saya sudah lunas, sudah nggak ada utang lagi untuk lomba push up. Wah, dapat epeng.
Oke lah, dimenangkan oleh siapa namanya Pak itu Pak? Fahri. Fahri. Si Fahri menang push up. Tapi kalau push up-nya Meraka yang menang Pak Buyung sebenarnya. Meraka menang Pak Buyung. Iya ya. Meraka eh Pak Buyung. Ini Pak Buyung. Itu. Oh, kapok. Tadi kata Pak Ketua, push up-nya kalau seperti itu yang menang Pak Ardi sama Fahri, tapi kalau push up-nya merangkak yang menang Pak Buyung katanya. Hei, parkir. Wah, terima kasih. Wah, Nek Dinamo. Coba dapat parkir nih lo. Men mlebu ning vlog iki yo. Nah, iki Mas. Hei, coba. Yo, Om, aku nang kene sik. Kayak agak banget itu lo. Yo, lanjut. Apa ketua? Wah, ini jenenge rezeki nomplak lo ketua. Ini enggak mengeluarkan keringat, cuma modal 4.000 peluit. Ini pol. Cuma modal 4.000 peluit. Ini rezeki tenan lo. Rezeki. Kayak mau lah, ini kene lo. Ini asli ini. Nah, iya. Cuma 4.000. Ya. Tapi aku yakin ini palsu. Oh enggak. Palsu. Ini kepalanya enggak jatuh kok. Coba di situ ada yang ngambil enggak? Kalau enggak jatuh, enggak ambil orang, enggak palsu. Oh, iya. Harus itu bu, kalau pasti gak ada orang ambil diambil orang. Pasu, asli, pas, asli ya. Serius, asli. Gak nyangka ini nak tadi nyari 253. Tangan kau tepat dinamo. Iya. Yeah. Tangan kau mana? Lalu aja tukar dinamo. Tangannya baba. Kita gak nyangka kau tangannya keluar gini. Oke. Oke lah ketua, ini udah azan berkumandang. Oke, terima kasih dan tetap semangat. Jangan lupa sholat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Horas.